yang dipersembahkan oleh sini kita udah sampai di Jakarta ini. Ya. Ya tapi di mana tempat Nak Erna geus cangkel? Iya, udah capek aja. Sabar. Arara teul deui. Ah, si Erna mah kamu jangan garuk-garuk gitu, kebiasaan kamu mah. Jadi kebiasaan si Bapak mah, kumaha ke mana ini teh? Ini sekarang Erna tuh mau kerja, udah nyampe Jakarta. Itu sendal kenapa enggak nyari yang pas, itu kegedean. Ya kan Bapak yang ngebeliin, tuh tingali jadi kieu. Ah, ayo mah. Mundurin kaki kamu tuh. Ntar dilihat sama bos kamu malu. Nah, kan. Ya kumat. Itu ya. Sebentar ini sendalnya yang kekecilan apa kaki kamu kepanjangan sih, Nak? Kumat. Dah si Bapak mah angger mun meulikeun sendal keur Erna teh emang gede wae. Ya namanya nyari yang gratisan di bazar ya, kayak gini dapatnya. Ya, Nak. Ya. Jadi udah. Kemana tuh cenah ieu teh? Jangan bikin malu itu. Kamu jangan garuk-garuk, nah, Bapak malu ini. Ah. Ya kalau gatal ditahan aja, ntar dilihat apa? Garuk-garuk anak kayak cewek gatal, kamu kayak cewek gatal. Ini bahaya wedet. Ih kemana tuh guru atuh? Erna sudah tidak tahan, ih haredang. Ih pengen iya, mati. Pokoknya kita... Nah, mas. Nah, iya. Iya, mesen apa? Mas. Sini orang nanyain, woi sini. Tado sini saya mau nanya ini. Kamu kan diem di. Ya gimana sih? Ah. Kan saya parkir dulu, Pak. Sabar. Iya saya nanya dulu, jawab dulu. Orang nanya juga. Di tempat batur, iya ibis. Ya nggak apa-apa. Saya di kampung jagoan, jangan macam-macam ya. Punten ini mah punten, ini Bapak Erna. Saya mau nanya ini, si Erna nyari kerja. Woi. Saya kan mau kerja, ini anak antre anak saya di Jakarta. Nya. Itu di mana tempat kerjanya dia? Hah? Tempat kerja dia di mana? Lah mana saya tahu. Saya kenal Bapak juga enggak. Sama Mbak juga enggak. Ini rambutnya misal lagi ribut apa gimana sih? Nah. Ih, Nora ini lagi model di kampung mah. Ngetren ini mah. Ngetren? Iya. Oh, ini bukan rambut nih. Naon? Sisir ya ditaruh di sini ya? Pakai sisir. Saya mau nanya yang saya bisa istirahat, saya bisa sewa di mana? Di sini. Di sini ada. Ah. Tapi ngubunginnya ke Pak RT langsung. Bapak tapi ada uang buat nyewa? Ya uang mah ada, saya mau orang kaya di kampung, jangan macam-macam kamu ya. Tong ngajak gelut, Gra. Saya ini mau nyari tempat penginapan buat si Erna mau kerja di Jakarta. Nya. Ya. Mau kerja apa, Mbak? Yang suka nerimaan telepon. Hah? Yang nerima telepon. Di mana kerjanya? Ya maksudnya mun aya telepon diterima ku Erna, ada yang ngasih telepon diterima ku Erna. Bukan itu. Maksudnya nerima telepon. Kalau yang suka ngangkat telepon namanya resepsionis. Kalau yang ada orang ngasih telepon diterima, itu namanya sumbangan, Mbak. Customer service. Nah, itu. Kamu bukan orang ngasih nerima, itu penadah. Iya. Ini si Erna jurusan manajemen nyari kerja susah atau gitu mah. Karena Bapak kuliahin jurusan orang dalam. Karena sekarang yang mau kerja yang dicari orang dalam. Gitu. Nyanya, kudu nama pakai orang dalam. Sok mana ini tadi mana tempatnya? Menyempulin. Kita namain. Ini kayaknya mukanya maling nih. Mana pulpen? Ini garuk polo. Itu garuk-garuk aja. Beli celananya di tempat bazar. Iya. Itu ngapain dinamain? Ya biar gak diambil, biar gak ketukar. Ini macet, kamu beli di Jakarta ya macet nih. Bisa. Pulpen belinya kredit kali. Anterin ke Geria Bambu. Oh gak bisa Pak, mohon maaf sebelumnya. Kalau Bapak mau saya anterin harus pakai aplikasi. Gak bisa langsung main anterin aja, harus pakai aplikasi. Ya kan tetap saya bayar. Ya gak bisa, orang ini ojeknya online. Ih gak nurut nih. Si Bapak mah tuh. Dan macam-macam. Apa jadi marah sama saya? Punten, iya mah punten. Macam-macam kamu.
Saya mau ke daerah di Jakarta yang kurang darah. Hah? Daerah di Jakarta yang kurang darah. Di mana? Jakarta Pucat. Pucat, si bapak malahin pucat. Kalau mau, bapak ke daerah Jakarta yang semuanya adil. Apa itu? Jakarta Fair. Ompernya. Iya, fair, adil. Ke daerah di Jakarta yang banyak angka-angkanya. Jakarta apa? Kalender. 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 Udah, ayo antrein. Gak bisa bertiga, Pak. Gak bisa bertiga. Kayak bisa naik motor bertiga. Ah. Gak bisa bertiga. Bisa. Si Erna teman-temannya tiap kemana-mana bertiga mulu. Nah itu mah cili-cilian beda. Cili-cilian. Capek-capean. Kalau disini... Kartu buru bisa enggak? Saya kasih 100 ribu. Ayo bapak naik. Udah bapak naik, coba ini barangnya aja udah ribet banget. Gimana mau bawanya? Buru bapak. Orang aja belum tentu muat. Ya pak, mau pegang dulu ini, pegangin. Nah sini nak, nih. Nah iya kumaha, di belah mana? Kita helm nak buru, dia ku Erna. Terus naiknya gimana pak? Ya kamu ikutin saya. Ayo kalau ikutin. Turun ya, hei, lompat itu. Jatuhnya bukan ya, ojek kalau saya mau ngangkat barang jatuhnya. Ya gimana, bisa gimana, mau enggak? Saya ojek online bukan poter. Gimana cara? Ya udah jalan. Saya ngikutin dah. Gimana ceritanya sih? Bapak ayo tinggali. Bapak. Turun. Jangan. Ambil. Eta tas gua ya. Lu nyas ya. Mungkin ini orang baik di Jakarta mau bantu-bantuin bawa. Bukan. Ini orang jahat. Tahu dari mana? Dia mau ngambil barang-barang bapak tuh, udah dia ambil. Orang kampung ya? Ya, saya datang dari kampung. Badannya buat telur. Jangan sok tahu kamu. Mas saya, ini mau ngapain? Ayam kampung. Ya, kita mau. Maaf kalau mau ribut, bentar dulu saya pindahin motor dulu ya, biar nggak ribet. Iya. Ini saya mau nganter anak saya, ini kerja di Jakarta. Nggak, ini kita mau ambil barang-barang, handphone, duit. Wah, jangan sembarangan gitu dong, Bang. Abang nggak tahu ini daerah punya siapa? Wah, ini baik. Mas, bantuin, Mas. Sok punten tuh. Abang mau ngambil barang-barang dia? Ya. Sikat, Bang. Kurang aja. Katanya orang kaya. Dari tadi ngeselin. Saya nggak ada, saya... Tas. Iya. Jangan, tolong, ada bini mudanya hulek. Ada apa nih? Rampok? Iya. Lu mau ngerampok siapa? Itu. Siapa? Halus, tak. Halus. Tak. Ditonjokan, tak, Eta. Tenang. Kayaknya gue tahu nih cewek siapa. Siapa? Istrinya sama Hung kayaknya. Mau dimana? Ajay, maaf. Dibantuin dia, Pak. Tak, Eta, Bu. Mau ngerampok, tak, Bu. Wah. Katanya kamu mirip Limbat. Bukan. Terusain. Lu jangan suka ngerampok orang-orang lemah ya. Kita gak takut sama kalian ya. Kita yang megang daerah sini. Siapa bilang? Siapa bilang? Wah. Tampok. Kue. Ajar. Bukan dilawan, ajar. Tak. Seru. Lawan. Ajar. Jackie Chan, lawan. Bentar. Ini orang bener-bener ya, orang berantem malah diambil gambarnya. Rame. Dia ngejar gambar. Mana adegan? Wah, jago nih. Ini belum gue yang maju.
Belum gue yang maju. Pri. Mundur lo, mundur lo. Oh. Diangkat. Diangkat. Bu, makasih ya, Bu. Tuh, ini jago nih. Ibu, terima kasih. Aduh, nuhun. Makasih ya, Bu. Nuhun, nuhun. Udah dibantuan, itu si Bapak gak bisa pencak silat. Bantuin. Hatur nuhun. Makasih ya, Bu, udah bantuin orang-orang ini. Alah, ya, tapi gak ada. Ini mau kemana Bapak ini? Ini mau ke kamu, ini barang ribet amat. Barang dagangan saya banyak ini. Saya kirain kardus. Kata-kata aja. Pasti digelak kardus. Mana sih lo? Saya kirain kardus. Ya Ibu, terima kasih. Ya udah dibantuan. Emang gak bantuin apa-apa, Ibu ini yang bantuin kalian. Apa gitu? Emang Ibu kenal sama itu? Ya, awas mau berubah, dia mau berubah. Kira-kira dia mau berubah gitu. Kampret. Aduh. Kampret. Hubungin keluarganya udah enggak bisa ngomong. Dia tuh kayak inget, kayak oh. Inget, kayak enggak gitu. Hah? Bendy? Wendy. Bendy. Bendy mah kendaraan. Gue manggil lu dulu waktu SMP, Bendy. SMP? Aku yang suka bolos kelas 1 sampai ketiga itu, aku bolos terus itu. Kalau bolos itu minimal ya seminggu. Kalau bolosnya dari kelas 1 sampai kelas 3, jatuhnya lu gak sekolah. Gimana sih? Oh, kenal. Hah, kamu kenal sama aku? Aku, Nungki. Nungki? Iya. Temen. Aku sekarang sudah berubah. Iya. Kamu lebih langsing sekarang. Benar. Ya. Dulu waktu SMP lebih montok lagi. Nungki. Mas. Ya. Pak, dia dulu teman SMP aku. Dia dulu suka sama aku, tapi aku enggak bisa terima. Karena waktu itu aku kelas 2, dia udah ketua yayasan. Makanya aku enggak bisa terima. Dia murid pindahan, Pak. Oh, teman sekolah. Kamu ada di sini. Aku mimpi apa bisa ketemu sama kamu? Aku masa lalu kamu. Sampai sekarang pun aku belum bisa menemukan jodoh aku. Wow. Aku masih menunggu kamu. Wow. Yang bikin cerita siapa sih? Begini banget hidup gue. Kamu belum nikah sampai sekarang? Belum. Terus kamu sekarang jadi apa? Jadi preman? Aku jadi preman. Astaga, ibunya preman. Dedengkot berarti dia. Oh, babat. Tapi aku mau insap. Iyalah. Aku ingin cari kerjaan yang benar. Bapak. Ya, kalau mencari kerja mungkin. Ini bapak. Bukan. Ini bapak. Bapak-bapak aja. Ini bapaknya ini. Bapaknya ini. Main bapak-bapak aja. Lu kan temen SMP gue, masa nggak kenalin bapak gue. Ini ikut bapak kerja di kampung bajak sawah. Benak aja bajak sawah. Kasihan. Saya kebon. Kamu butuh kerjaan. Ya udah, kamu insap, kamu enggak usah jadi preman. Tapi ini anak gua, kamu gimana kalau kamu? Ya nanti tetap ikut aku lah. Ya kalau enggak ikut aku makan apa? Kamu masih butuh makan. Gimana? Ya udah. Oh, aku punya temen. Namanya si Paul pasti. Bukan. Dia kayaknya punya kafe. Siapa tuh bisa kerja di situ? Oke. Ya, ayo coba. Ayo.